Yang sebenarnya sampai sekarang itu belum fully sembuh sih kak. Mm. Cuman karena ada gala premiere, like I wouldn't miss this for the world. Oke, Vi, tadi cerita lagi dong kena rogis, kena keracunan itu seperti apa sih? Rasanya gimana maksudnya? Iya, pertama awalnya kena keracunan. Awalnya, jadi I tuh keracunan soalnya lagi ada acara gitu guys. Terus mereka konsepnya itu kan makan street food. Cuman aku tuh sebenarnya gak bisa makan street food. Tapi I thought it wasn't gonna be that bad. Ternyata muntaber parah banget guys. Ada proses berapa lama tuh untuk penyembuhan lo sendiri yang sebenarnya sampai sekarang itu belum fully sembuh sih kak. Mm. Cuman karena ada gala premiere, like I wouldn't miss this for the world. Setelah itu apa yang dilakukan? Maksudnya masih kerja sakit? Enggak, cuman pusing-pusing sama ya itu doang sih, pusing-pusing sama lemas badan aja. Itu pertama kali di sini makan tutup dan setelah itu trauma nggak buat makan tutup? Kayaknya makan seafood atau apa gitu. Abis ini kayaknya nggak mau makan tutup lagi. Soalnya awalnya tuh, ayo terimain tutup. Soalnya ayo makan tutup gitu. Cuman kalau misalnya buat acara-acara kan banyak banget tuh acara yang suka bilang, ah Livi kan nggak pernah coba ini, cobain aja makanan ini gitu kan ya. Kayaknya for the next one, I don't think I will be eating yang aneh-aneh lagi for me maksudnya ya. Kenapa-napa gitu kan. Lebih hati-hati nggak sekarang kalau untuk maksudnya itu kan ada pekerjaan ya di luar itu sendiri lebih hati-hati nggak? Iya, soalnya I already have like my own diet kan, udah ada makanan sendiri. Contohnya setiap hari biasanya makan Japanese Korean food gitu kan. Kalinya makan mungkin my stomach kaget kali gitu loh. Jadi hari ini kalau tidak hadir mungkin diundang atau bagaimana? Sebenarnya I tahu dia tuh nggak bisa datang soalnya lagi pergi kan. Tapi dua hari lagi kan dia mau pesen gitu. Support ya dalam karir kamu hari ini? Kirim menu atau apa gitu? Dia actually gak tahu I had a gala premiere, I gak ngomong. Tapi tadi I undang MWK, kemarin temennya dia, cuman dia sakit. Tapi kita kan tanggal sekarang sendiri gimana? Sekarang banyak juru-juruhan ya? Kita cuma teman. Tapi sekarang 5 teman aku sempat kerja. Dia kayak senior, I look up to him a lot.